Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Rayu di Channel. Terima kasih banyak teman-teman sudah mampir ke channel ini. Dan doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya, semoga diberikan selalu kesehatan sesehat-sehatnya. Amin, amin, amin. Di video saya kali ini teman-teman, saya mau bahas sedikit ya mengenai spare part untuk internal mesin mobilnya Suzuki Esteem 1300cc. Jadi ini saya mau sedikit informasikan mengenai spare partnya ya. Ini adalah piston oversize-nya 0,50. Nah teman-teman simak aja sampai selesai video ini untuk saya menginformasikan sekaligus dengan harganya berapa ya dan di mana kita dapat membelanjakan spare part tersebut. Nah teman-teman, jadi mobil ini kan lagi saya kerjakan ya, lagi turun mesin. Saya bawa ke bengkel Bubut ya untuk di oversize. Tapi sebelum itu kan saya harus cari spare partnya. Nah ternyata untuk Suzuki Esteem ini di daerah saya ya teman-teman ya, jadi ini agak susah nyari spare partnya ini ya teman-teman ya. Baik yang standar ataupun yang sudah oversize ini agak susah ya teman-teman ya. Tapi akhirnya saya setelah mengecek beberapa toko ya, akhirnya saya dapat ya teman-teman ya. Nah jadi kalau mau teman-teman lihat ya, untuk pistonnya ini sebetulnya agak mirip dengan Futura ya teman-teman ya, mirip dengan Suzuki Futura itu, hanya ada perbedaan di bagian pennya. Nah pen untuk stang seher itu berbeda. Kalau untuk Futura itu ya lebih besar ukuran pennya, tetapi kalau untuk Esteem itu lebih kecil ya teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa menggantinya dengan Futura punya ya. Jadi itu berbeda, tidak sama ya teman-teman ya. Nah jadi saya akhirnya dapat spare partnya, sudah hampir sekian toko saya cari, lumayan banyak tokonya ya. Tapi akhirnya dapat juga ya teman-teman ya, dapat juga barangnya. Dan ternyata memang harga spare partnya lumayan mahal ya teman-teman ya, di angka hampir 1 jutaan kurang lebih segitu ya, kalaupun dikurang-kurangin paling nggak banyak ya teman-teman ya, kurang sedikit paling. Jadi kemarin saya coba nawar ya teman-teman ya, jadi masih bisa kurang sih harganya, tapi nggak banyak ya, cuman di angka 800 ribuan ya harga si pistonnya saja atau sehernya, belum termasuk si ring sehernya. Untuk ring sehernya harganya sekitar 600.000. Nanti teman-teman yang tinggal di wilayah Jakarta, kalau mau belanja spare part untuk internal mesinnya kayak piston, metal dan lain-lain ya, nanti saya akan sertakan kartu nama tokonya. Ada di daerah Pondok Cabe ya teman-teman ya, yang arah Bogor itu. Nanti lihat di belakang video, saya akan taruh di situ kartu namanya ya. Teman-teman boleh hubungi sendiri kalau yang di wilayah Jakarta. Kalau misalnya di tempat teman-teman gak ada barangnya kan, boleh telepon untuk sekedar mencari informasi ya. Demikian teman-teman, informasi pendek dari saya buat teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekarang saya sudah bawa ke bengkel Bubut untuk diadakan oversize ya, dari standar jadi 50. Dan teman-teman boleh simak video-video selanjutnya, saya akan merakit kembali mesin ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai kita ketemu lagi, jangan lupa bantu subscribe.